is going to break. Oke, sobat, balik lagi ya sobat ya, bersama Bang Rido nih sobat, di channel Tukang Gigi Gaming ya sobat ya. Alright men, jadi nih sobat, dalam kesempatan kali ini ya kan, Bang Rido sedang bersama mekanik nih sobat. Dan ini Tega juga sedang bersama mekanik ya kan. Yang mana kita akan mencoba untuk memeriksa bus-bus dan kendaraan lainnya ya sobat ya. Ya, yaitu adalah bus simulator Indonesia ya sobat ya. Karena lagi viral nih tentang bus simulator Indonesia ya kan. Makanya kita review bus simulator yang ada di Sakura ini juga ya sobat ya. Wah, apakah ini Gigi Gaming kan? Bus simulator Indonesia ada di Sakura Nemo Gigi Gaming ya kan. Ayo kawan, kita pergi kawan. Oke, sip, kita ajak dulu dia sobat ya. Oke, mantap jiwa guys. Oke, sip, kita gendong dia ya. Soalnya ini nanti akan masuk ID, dia akan langsung ke tempat sobat. Nah, itu hebatnya sekarang aplikasi terbaru ya kan. Oke, Bang Rido akan masukkan ID yang pertama ya sobat ya. Ini dia ID-nya guys. Sebentar ya. 9716. Oke, lalu 2978. Terus 7460. 37 ya sobat ya. Kita akan pergi ke busit yang pertama ya sobat ya. Kita tunggu dulu guys. Nice, sudah langsung nyampe ya. Nah ini dia sobat, busit yang pertama ya, bus simulator Indonesia ID ya guys ya. Nah ini dia yang pertama sobat. Oh my god, GG ya. Busnya warna pink sobat. Kalian yang main game ini bus kalian warna apa? Coba komentar di bawah ya sobat ya. Bang Rido mau tahu nih bus kalian kira-kira warna apa ya kan. Oke, kita keliling dulu. Wah cantiknya busnya guys, warna pink ya sobat ya. Ada bacaannya, bus Sakura ya kan. Bus kalian bacaannya apa nih guys? Komentar di bawah ya kan. Ini dia bus Sakura. Ayo kita masuk dulu yuk. Oh keren. Ah ini kenapa ada garis polisi? Kenapa ini nggak boleh diduduki? Apa ini ya? Wah ini tempat duduknya sobat, keren. Kita di tingkat 2 nih kan. Coba kita lihat dulu apakah bus ini tingkat 2. Hei kawan, apakah bus ini bisa kita periksa dengan mekanik kawan? Sepertinya bus ini bagus, tidak perlu kita periksa. Oh begitu ya. Oke baguslah. Oh, kita duduk ya. Siung. Oke kawan, jangan duduk di sana. Di sana kan garis kuning. Aduh. Kawan kita sobat. Nah, ini dia sobat. Bus simulator ID versi Sakura yang pertama ya sobat ya. Kita langsung masuk ke bus Sakura simulator yang kedua ya sobat ya. Bang Rido akan bacakan ID-nya kepada kalian ya. Sebentar. Ini dia sobat ID-nya ya kan. Kita hapus dulu yang pertama ini. Ini dia 1516. Oke, 2076. Oke, terus 73, 74, lalu 14 ya sobat ya. Kita tekan oke guys dan kita tekan ya. Tunggu, nah ini dia bus Green Star cuy. Bus Green Star ya sobat ya. Oke, kita langsung gaskan ya. Aduh, kawan kita tadi ketinggalan guys. Ini dia kawan kita. Untung saja dekat busnya ya kan. Oke, kita langsung gaskan. Mana nih busnya nih? Ada, oh di sini sobat, ternyata busnya ada di depan rumah si boy ya. Nama busnya ini Green Star ya kan. Wah, kalau Bang Rido kalau mau bikin bus namanya Tukang Gigi Gaming aja ya sobat ya. Kalian nama bus kalian apa nih? Coba komentar di bawah ya. Yang main game bus simulator Indonesia ya kan, rutinnya itu Indonesia aja ya kan. Ayo pakai masker. Wow, kita disuruh pakai masker guys. Oh mungkin karena masih Konoha ya kan, Covid Konoha ya kan. Covid Konoha pula. Oke kita pakai masker, nggak apa-apa ya. Kita pakai masker karena disuruh pakai masker. Sip. Kawan kamu juga pakai masker ya kawan ya. Oke toh yo. Sip. Oke kita udah pakai masker kedua-duanya ya. Wah ini dia sobat, keren busnya. Nama busnya adalah Green Star ya sobat ya. Mantap jiwa cuy, GG Gaming ya kan. Oke kita masuk ya. Boom. Wah kenapa
Di sini tombolnya malah tombol-tombol udang, makanan ya kan. Kreatif. Yuk kita duduk. Wah, setirnya setir semangka sobat. Mantap jiwa guys. Wah, tingkat 2. Ini tingkat pertama, ini tingkat 2. Oh, ayo kawan, kita masuk kawan. Uyuh. Tapi busnya rendah sekali ya, kepala kawan kita terpentok jadinya nih sobat. Tapi sebelum kita ke atas, kita tengok sini dulu. Wah, ada kamar mandi dong. Biasanya bus kan cuma WC kan, tapi ini ada kamar mandi. Enggak, ini WC doang sobat. Enggak ada kamar mandinya. Aduh. Yuk kita ke atas lagi. Wah, keren sih busnya ini, cantik banget. Oh, gigi bagian atasnya sobat. Wah, ini bagian atasnya ya. Ada AC pula lagi kan. Wah, nyaman sekali kita nih. Kawan, naik ke atas dong. Mana kawan kita dia? Ayo dong kawan, kawan kita ada di bawah dia sobat. Dia sepertinya mau duduk di bawah aja ya kan, gak mau dia duduk di atas. Kawan, kita pergi ke bus yang ketiga lagi nih kawan. Mana kawan kita dia? Wah, ada halte juga nih sobat. Oke, Bang Rido akan masukkan ID Prop Bus Simulator versi Sakura yang kedua ya sobat. Dan ini dia ID-nya guys, kita masukin ya sobat ya. Ini dia 5416. Oke, lalu 1944, lalu 0237. Oke, lalu 8 ya sobat, kita tekan oke guys. Kita tunggu nanti dia. Bistayo cuy. Hah, ini namanya Bistayo katanya. Tidak apa-apa, yang penting ini busnya. Nah, bus yang di sini ya sobat ya. Oke. Sip, kita panggil kawan kita tadi ya. Ayo kawan, sini kawan. Oke, Tego. Wah, ini dia kak sobat, busnya dari bus Korea ya. Lihat ini warnanya warna biru ya, itu namanya tuh. Namanya adalah Annyeonghaseyo Sengklemeo Kakisleo. Wow, mantap ya guys ya. Oke, mari kita periksa kawan, kira-kira apa isinya ya. Kalau bus ini kalau kita lihat-lihat ukurannya lebih kecil ya sobat ya. I sell you. Oh, berarti ini adalah bus dari kota Seoul, Korea ya sobat ya. Mantap. Kalau kita lihat dari busnya, bus ini ukurannya kecil ya sobat ya. Bus-bus minimalis gitu ya kan. Nah, ini tempat duduknya. Wah, keren. Kita duduk dulu ya. Wah, kok malah kayak gini kita sobat. Tengok itu, kita malah seperti itu sobat. Astaga. Wah, kawan kita nyetir ya. Aduh, kok di situ pula sih? Ah, kok nggak mau duduk dia? Ah, malah berputar seperti itu. Kawan, kamu tunggu di sini ya. Aku mau cari tempat duduk dulu, kawan, di belakang. Kamu bawa mobilnya ya, kawannya. Oke, kawan. Kita duduk di sini sobat. Sip. Oke, kawan. Tujuannya adalah pergi ke kemana ya? Ke kota Tokyo ya. Dari kota Seoul Korea kita ke kota Tokyo Jepang ya kan. Kan gak nyambung ini ya kan. Oke sobat, sambil menunggu mobilnya jalan, kita crossing dulu ya sobat ya. Oke sobat, terima kasih untuk kalian yang udah menonton video ini ya kan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sobat. Sampai jumpa lagi di lain waktu. See you next time and bye.